Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. BNN Provinsi Jawa Barat sebagai lembaga vertikal di bawah koordinasi langsung BNN Republik Indonesia selama kurang lebih 10 tahun berkarya dirasa telah cukup matang untuk menetapkan diri menjadi lembaga berintegritas yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sebagai bentuk pengabdian luhur pada bangsa dan negara. Upaya perubahan terus dilakukan dengan berbagai inovasi sehingga wujud organisasi dan kelembagaan BNN Provinsi Jawa Barat telah bertransformasi untuk menunjukkan kesiapan dirinya menjadi jauh lebih baik dan telah mendeklarasikan sebagai zona integritas. Ini sekaligus sebagai wujud komitmen menjadi wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi yang bersih melayani. Berikutnya saya minta kepada Kepala BNNP dan BNNK masuk balai lokal menggiatkan kembali dalam pengelolaan medsos. Mengutip pernyataan Kepala Badan Narkotika Nasional BNN RI dalam sambutan kegiatan induction training BNN RI beberapa waktu yang lalu, beliau mengungkapkan bahwa budaya kerja yang ada di BNN tidak dibuat secara top-down dan bukan given. Pegawai yang ada di BNN itu kompleks, sehingga BNN membutuhkan suatu budaya yang menjadi kesepakatan bersama bagi seluruh pegawai yang bekerja di BNN. Berdasarkan hal tersebut, tim area perubahan telah merumuskan konsep perubahan yang memiliki 4 pilar utama pengembangan SDM dalam pencanangan zona integritas sebagai berikut. 1. Supporting sistem kerja meliputi fasilitas, informasi, dan lain-lain dengan nilai etis. 2. Character building. 3. Soft skill berupa pengetahuan, keterampilan sosial, komunikasi, serta karakter. Dan pilar terakhir adalah program kerja. Sehingga diharapkan terwujud profil SDM perubahan yang berperilaku hidup sehat, jujur, memiliki kepedulian, pelopor berkepemimpinan, dan memiliki sense of belonging atau rasa memiliki. Dengan terwujudnya profil individu perubahan di atas, maka kami memiliki harapan tercapainya tujuan dan target perubahan yang telah ditetapkan. Adapun tujuan dan target yang telah ditetapkan adalah mewujudkan mekanisme, karakter, dan budaya kerja di BNN Provinsi Jawa Barat sebagai komitmen bersama seluruh jajaran dalam melakukan perubahan lembaga menjadi wilayah yang bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi yang bersih melayani. Pencapaian tujuan dan target tersebut dicapai dengan mengimplementasikan nilai-nilai BNN RI, yaitu berani, nasionalis, netral, responsif, dan inovatif, yang dikonversikan dalam nilai budaya kerja berbasis kearifan lokal berupa nilai patriotik idealis, fair, respect, apresiatif, dan melayani, yang disebut dalam istilah Sunda dengan prawira priyoga nupi tutur naluhur regep tegep jeung handap asor. Target yang ingin dicapai pada penata laksanaan di BNN Provinsi Jawa Barat adalah meningkatnya penggunaan teknologi informasi, meningkatnya efisiensi dan efektivitas, meningkatnya kinerja di zona integritas menuju WBK atau WBBM. Adapun indikator penataan tata laksana tersebut yaitu 1. Prosedur operasional tetap atau disebut SOP yang mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti tetap mengacu kepada peta proses bisnis instalasi yang disepakati dan telah dievaluasi. 2. Evoice. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya telah dilakukan. Di antaranya, sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi, sistem kepegawaian berbasis sistem informasi, dan sistem pelayanan publik berbasis sistem informasi. 3. Keterbukaan informasi publik, yaitu pengukuran indikator
dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan. Contohnya, kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik. Profesionalisme SDM Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat untuk membangun zona integritas telah dilakukan beberapa hal, antara lain 1. Menyusun rencana kebutuhan pegawai dan pendataan kebutuhan pegawai yang dituangkan dalam bentuk surat usulan kebutuhan pegawai BNNP Jawa Barat dan BNN Kabupaten Kota se-Jawa Barat kepada Sestama BNN RI. Yang kedua, menetapkan pola mutasi internal melalui analis beban kerja kompetensi jabatan yang berpedoman kepada Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang mutasi pegawai. Ketiga, pengembangan pegawai berbasis kompetensi yang dilakukan dengan pendataan kompetensi pegawai, pengusulan tugas belajar dan izin belajar pegawai, mengusulkan pengembangan kompetensi pegawai struktural, pegawai fungsional maupun pelaksana melalui pendidikan dan pelatihan kepegawaian. Yang keempat, menetapkan kinerja individu yang dibuat sebagai kontrol terhadap tugas dan tanggung jawab pegawai ditandatangani oleh yang bersangkutan dan atasan langsungnya. 5. Penegakan disiplin di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat yang berpedoman kepada Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 dan 9 Tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan kode etik pegawai Badan Narkotika Nasional. 6. Menggunakan sistem informasi kepegawaian melalui website Simpeg BNN yang datanya dapat diupdate secara mandiri dan melakukan pemutakhiran data pegawai secara berkala. Area penguatan akuntabilitas kinerja memiliki tujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat yang diindikasikan dengan 1. Adanya keterlibatan pimpinan untuk senantiasa berkomitmen melalui pengelolaan akuntabilitas kinerja yang dilihat dengan keterlibatan unsur pimpinan dalam setiap kegiatan serta adanya peran aktif dari seluruh elemen organisasi baik pada saat penyusunan perencanaan, program dan anggaran, penyusunan dan penetapan rencana strategis, rencana kerja tahunan maupun penetapan kinerja. Kepala BNN Provinsi Jawa Barat selalu memantau pencapaian kinerja secara berkala dengan memeriksa kinerja program dan anggaran di BNNP Jawa Barat dan jajaran BNNP Kabupaten Kota se-Jawa Barat. Kedua, BNN Provinsi Jawa Barat memiliki dokumen perencanaan seperti Renstra, Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Tahunan, Penetapan Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah tahun 2020, Rincian Kertas Kerja Anggaran atau RKKL, Laporan Kinerja yang telah disusun tepat waktu. Pengelolaan akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh SDM yang kompeten di bidangnya. Adapun beberapa hal yang mendukung indikator tersebut adalah penyusunan perencanaan program dan anggaran, penandatanganan perjanjian kinerja, penyusunan rencana kerja tahunan, dan rapat pelaporan pelaksanaan kinerja program dan anggaran BNNP dan BNNK se-Jawa Barat. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014, area penguatan pengawasan di lingkungan BNN Provinsi Jawa Barat memiliki maksud dan tujuan. 1. Untuk menjadi acuan bagi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat dalam membangun zona integritas. 2. Untuk memberikan keseragaman, pemahaman, dan tindakan dalam membangun zona integritas Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat dan melakukan penguatan pengawasan secara spesifik. Upaya mencapai kedua tujuan tersebut, tim area penguatan pengawasan
berfokus pada rencana aksi program dan indikator komponen pengungkit, diantaranya sebagai berikut. 1. Pengendalian gratifikasi. 2. Penerapan SPIP atau Sistem Pengawasan Internal Pemerintah. 3. Pengaduan masyarakat. 4. Whistleblowing System atau WBS. Dan 5. Penanganan benturan kepentingan. Dengan penguatan pengawasan yang baik, tercapainya peningkatan kinerja dan akuntabilitas di BNN Provinsi Jawa Barat dapat maksimal dalam mewujudkan lembaga wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Area penguatan kualitas pelayanan publik memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat yang dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan dari masyarakat. Meningkatkan kesejahteraan dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik. Adapun beberapa hal yang telah dilakukan BNNP Jabar, antara lain 1. Menetapkan kebijakan standar pelayanan yang kemudian dituangkan dalam bentuk maklumat kebijakan standar pelayanan kepada seluruh personil dan masyarakat. 2. Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada personil mengenai budaya penerapan pelayanan prima kepada masyarakat dan memberikan informasi tentang pelayanan BNNP Jawa Barat melalui berbagai media maupun inovasi lainnya sehingga mudah diakses dan diketahui oleh masyarakat. Penerapan budaya pelayanan prima ini menerapkan kebijakan reward and punishment kepada personil BNNP Jawa Barat. 3. Melaksanakan survei kepuasan masyarakat baik secara konvensional mengisi kotak kepuasan pelanggan maupun secara daring sehingga indeks hasil penilaian kepuasan masyarakat dapat diakses oleh masyarakat melalui media informasi yang disediakan. Jawa Barat beserta seluruh jajaran mendukung BNN Provinsi Jawa Barat dalam pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani, guna mewujudkan Jawa Barat juara lahir batin untuk Indonesia bersinar bersih dari narkoba. Selamat dan sukses, bravo BNNP Jawa Barat. War on Drugs. Kami, Pak Kadir BNNP Jawa Barat beserta seluruh jajaran. Saya mewakili Bapak Kapolda Jawa Barat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Balai Besar POM di Bandung, mendukung BNN Provinsi Jawa Barat dalam pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani, guna mewujudkan Jawa Barat juara lahir batin untuk Indonesia bersinar bersih dari narkoba. Selamat dan sukses, bravo BNN Jawa Barat, bravo, bravo, bravo BNNP Jawa Barat. War on Drugs. Kenan saya namanya ajak bincang-bincang tadi, Bapak kan datang ke BNNP Jawa Barat, kira-kira waktu datang ke sini Bapak
pertama menuju lobi kita apa diterima oleh resepsionis, kesan Bapak seperti apa? Katanya bagus, baik gitu kan. Ramah atau pedes? Ramah-tamah ya. Ya. Sambil nunggu nih Pak ya. Saya mau memperkenalkan ke Bapak bahwa kami ini kepada publik memberikan layanan dari sejak minggu sampai kepentingannya itu bisa kami layani semuanya. Jadi di sini Pak, kita punya ada pelayanan pengaduan. Ini bagian masyarakat yang memberikan pengaduan, baik itu ada tindakan-tindakan pelanggaran hukum atau layanan kita yang melanggar SIMAK, kaitannya dengan peredaran narkotika. Jadi karena sifatnya rahasia, nanti mereka akan diterima di luar. Kalau misalkan ada hal yang kurang berkenan untuk memberikan masukan kepada kami, pendidikannya ruang ini satu unit untuk pendidikan di sini, atau ini untuk tangan. Oh, ruang tangan ini. Ruang tangan sih. Ini ada khusus tangan perempuan. Oh, sudah ini. Ini tangan perempuannya. Bisa. Ya, ini tangan untuk. Jadi pelayanan kita, fasilitas kita itu kita jadikan satu niatan untuk menjadi zona integritas. Dan fasilitas pelayanan menurut Bapak sudah seperti apa? Manis, memadai ya ibaratnya untuk memberikan pelayanan. Pak, merasa nyaman nunggu di sini? Nyaman. Terima kasih, mungkin itu aja Pak. Kami sampaikan terima kasih atas dukungan semua pihak. Semoga langkah baik dan komitmen ini menjadi booster bagi kami untuk terus berprestasi, khususnya dalam upaya mewujudkan Jawa Barat bersinar, juara lahir batin, dan Indonesia bersih dari narkoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. War on Drugs.